Kami dari kelompok 5 ibu perkenalkan diri. Saya ada jalan nomor absen 6. Saya pikir saya Muka Luca nomor absen 18. Saya Arya Setiawan nomor absen 27. Jerami dimasukkan ke dalam botol berisi air sawah dan dibiarkan selama 5 hari. Setelah 5 hari, air sawah yang berisi jerami siap untuk praktek, lalu diteteskan ke kaca mikroskop. Analisa dari rendaman jerami pada air sawah yang telah kami amati di bawah mikroskop didapatkan hasil yang kurang jelas. Namun sekilas ditemukan protozoa yang bentuknya serupa dengan paramecium. Kesimpulannya adalah protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Protista seperti tumbuhan atau ganggang, 2. Protista seperti hewan atau protozoa, 3. Protista seperti jamur. Protista memiliki banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif ataupun negatif.